Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yusua Innermost dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu video, saya akan melakukan perbandingan akurasi dari kedua tensimeter digital ini ya. Yang pertama adalah Tensi One OneMate 1A. Yang kedua adalah Sinocare BSX516. Dan saya ingin tahu seperti apa akurasi dari kedua alat tensimeter digital ini ya. Saya akan melakukan pengukuran sebanyak 2 kali saja. Nah, sebelum saya akan melakukan perbandingan akurasi ini, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Yosua Innermost, silahkan subscribe dahulu channel Yosua Innermost. Teman-teman bisa like videonya, teman-teman bisa share video ini jika perlu agar ke depan channel Yosua Innermost ini bisa lebih berkembang lagi. Saya akan langsung melakukan pengukuran tekanan darahnya dimulai dari tipe Sinocare ya, BSX516. Ya, ini hasil kedua tekanan darah saya ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 114 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 72 mmHg. Detak jantung adalah 79 beat per menit. Tekanan darah ada normal. Ya, ini adalah hasil pengukuran pertama. Saya akan coba yang kedua. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 119 mmHg. Tekanan ya, darah diastolik adalah 78 ya. mmHg. Detak jantung adalah 91 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Ya, jadi demikianlah hasil akurasi dari kedua tensimeter digital dari Tensi One OneMate 1A dan juga Sinocare BSX516 ini ya. Semoga video saya bisa bermanfaat dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yusua Innermost agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.